Keterbatasan infrastruktur yang meliputi akses transportasi dan ketiadaan jaringan telekomunikasi merupakan persoalan mendasar pada salah satu daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, Nagari Garabak Data. Untuk bisa menuju daerah tersebut membutuhkan waktu dan perjuangan yang berat, seperti yang dilakukan Wakil Gubernur Sumbar dalam kunjungan kerjanya ke Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigalurah, Kabupaten Solo. Kunjungan kerja Wakil Gubernur Sumbar ini dimulai dari Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solo. Rombongan yang diikuti oleh beberapa orang kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumbar diawali dengan mengunjungi rumah edukasi di Talang Babungo. Di rumah ini, Wakil Gubernur Sumbar mencoba menikmati sejuknya air nira hasil dari kebun masyarakat. Disambut oleh pemuka masyarakat setempat, Wakil Gubernur Sumbar kembali tekankan pentingnya menjaga kesehatan khususnya pada pandemi COVID-19 ini. Karena Kabupaten Solo juga masih berada di zona kuning dengan ditemukannya beberapa kasus COVID-19 di kabupaten ini. Kunjungan selanjutnya adalah bertatap muka dengan Wali Nagari sekecamatan Hiliran Gumanti. Disambut oleh camat dan Wali Nagari, masyarakat minta pemerintah provinsi memberikan perhatian kepada pengurus kerapatan adat Nagari dan berharap ada anggaran yang bisa dikelola untuk kemajuan Nagari itu sendiri. Tidak hanya itu, masyarakat juga dambakan pembangunan SMK di kawasan Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti. Karena saat ini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK tidak tersedia di Nagari Talang Babungo. Terkait dengan tahun politik, Nasrul Abid mengajak masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan, baik itu dalam memilih bupati dan wakil bupati, serta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan digelar 9 Desember mendatang. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Sumbar juga membagikan alat pelindung diri, sesuatu yang diperlukan di saat pandemi COVID-19 ini.
Perjalanan menuju Garabak Data dimulai dengan menggunakan mobil double gardan. Karena hanya dengan kendaraan inilah Garabak Data bisa ditembus. 18 kendaraan beriringan untuk bisa sampai, menembus hutan lindung yang tebal dan jalan yang terjal. Jalanan ini awalnya dibuka oleh mantan Bupati Solo, Gamawan Fauzi, pada tahun 1998 silam. Jalur tersebut diantaranya Talang Babungu, Garabak Data sepanjang 31 km. Sepanjang 13,8 km diantaranya melewati kawasan hutan lindung. Jalanan tanah berbatu tak jarang rombongan terperangkap di dalam lubang. Rute yang berat ini menjadi pengalaman bagi wakil gubernur dan rombongan yang mengikutinya. Beberapa kali kendaraan terjebak di tanjakan yang tinggi. Beruntung kendaraan double gardan bisa menembus dan melewati rute berat tersebut. Kita masuk dari Kecamatan Hiran Gumanti. Setelah kita melalui hutan ini, ternyata jalan ini sudah dibangun dari tahun 1998 waktu Pak Gamawan jadi Bupati. Nah, ini terhenti kena lindung. Nah, ternyata berproses terus. 2019 kemarin itu sudah selesai DED-nya. 2020 ya kita harus kita lakukan ini, kita bekerja dengan BKSDA, dengan kehutanan, kita urus proses ini supaya jalan ini bisa dibuat. Kalau nggak ada, kalau hutannya masih tetap status lindung, kita nggak bisa apa-apa. Jadi proses berikutnya adalah mengurus hutan lindung, dan kemudian 2021 saya rasa sudah bisa dimulai. Ya, mudah-mudahan ini bisa semua lancar ya. Tentu kita minta tolong BKSDA, Kementerian Kehutanan. Jadi tentu kita urus sama-sama lah, mudah-mudahan ini bisa selesai. Proses kehutanannya kita selesaikan dulu, baru kita bisa lanjutkan. Kita ini memang bermacam-macam ya, bulan lalu kita ke Sungai Lolo juga parah juga, hari ini juga. Ini sekarang ada mobil yang sedang ditarik, makanya kita berhenti di tengah hutan ini, menunggu mobil kita. Justru mobil kehutanan sendiri yang sekarang nyangkut ini, nah, mudah-mudahan ini nanti dia segera juga membantu kita untuk bisa mengurus status ini supaya jalannya bisa bagus. Nah, pengalaman ini adalah yang sangat menarik bagi kita. Teman-teman saya dari dinas-dinas OPD terkait ini, mereka merasakan juga zaman COVID ini kita tidak perlu pergi ke kota, malah justru kita pergi ke desa ini lebih nikmat. Ini cuacanya bagus ya, hawanya sejuk. Mungkin ini juga menambah juga oksigen kita. Lebih baik kita masuk ke desa saat ini, kita melihat kondisi masyarakat kita, infrastruktur kita, untuk bisa kita program pembangunan ke depan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, proses kehutanan kita selesaikan dulu. Habis itu, kita tentu dimulai pembangunannya. Dan ini tentu juga bisa menjadikan prioritas, ya ini karena bangunannya di provinsi. Ini tentu kita prioritaskan dari provinsi. Ya, tentu nanti kita sesuaikan dengan anggaran yang ada, tapi ini jalan dari Kecamatan Hiliran Gumanti sampai ke Garabak Data ini kita selesaikan. Ini sudah lama sekali terbengkalai, tentu kita juga harus
kasihan sama masyarakat yang ada tinggal di Kota Padatan. Jam perjalanan dengan jarak 31 km sangatlah terlalu lama. Rute yang berat menjadi hal terbesar dalam perjalanan tersebut. Akhirnya tepat pukul 4 sore, rombongan sampai di Garabagdata. Disambut Wali Nagari Garabagdata Pardinal, Wakil Gubernur langsung mengunjungi Jorong 2 yang berjarak 4 km dari kantor Wali Nagari. Di sini Wakil Gubernur berdialog dengan masyarakat tentang kondisi yang dialami oleh masyarakat. Dialog yang dilangsungkan di salah satu pasar dengan kondisi yang sangat sederhana. Warga menyampaikan semua keluh kesahnya, mulai dari kondisi jalan, sarana komunikasi, sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Poin terpenting yang menjadi skala prioritas diharapkan oleh masyarakat adalah sarana jalan dan komunikasi. Bicara jalan, meski jarak tempuh hanya 31 km, namun bisa menghabiskan waktu hingga 4 jam keluar dari Garabagdata. Warga mengaku, sanak keluarganya yang sakit dan akan dirujuk ke rumah sakit di tengah perjalanan sudah meninggal dunia sebelum mendapat pengobatan karena akses jalan yang sulit untuk dilewati. Bagi masyarakat yang ingin menuju Nagari sekitar mesti menggunakan ojek atau kendaraan pribadi. Tak sembarang ojek yang bisa dinaiki. Ojeknya harus ojek khusus, menggunakan ragi ban motor cross. Begitupun pengendaranya, harus khusus. Tarif ojek dipatok Rp300.000 pulang pergi. Mahalnya tarif ojek ini dikarenakan tingginya tingkat resiko yang akan ditempuh pengendara ojek. Meski telah menggunakan jasa ojek, tetap saja dalam perjalanannya harus berjalan kaki. Maklum, kondisi jalannya bak kubangan kerbau. Jika roda motor penuh lumpur, otomatis motor tak bisa berjalan. Pengendara ojek tak ingin mengambil resiko menaiki tanjakan terjal atau menuruni jalan bebatuan yang curam. Kebutuhan sinyal dan telekomunikasi juga menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih saat ini COVID-19 yang seharusnya anak-anak belajar dengan metode daring. Namun karena Nagari Garabagdata tak ada sinyal internet, maka siswa harus sekali 3 hari ke sekolah untuk bisa mendapatkan tugas pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Yang sangat miris adalah ketika ada berita duka, di mana salah seorang kerabatnya meninggal dunia. Sementara pihak keluarga tidak bisa dihubungi, maka banyak di antara anak yang tidak bisa melakukan fardu kifayah terhadap orang tuanya karena terlambat datang dan mendapatkan informasi dari kabar duka itu sendiri. Tapi bagaimana kami di Garabagdata sudah mohon kepada Bapak, setelah hadir Bapak di sini, kami untuk melanjutkan baik pendidikan anak kami, mohon kepada Bapak. Jalan, yang kedua pendidikan, yang ketiga komunikasi.
itulah yang kami usulkan. Kami selaku nenek mama dan terkemuka dari masyarakat kami yang nak coba mengganti. Cuma itulah dapat bapak kami. Kami. Selain dua skala prioritas tadi, kebutuhan sekolah juga didambakan oleh masyarakat. Saat ini tersedia 2 buah SD dan 1 SLTP. Masyarakat harapkan bantuan sekolah setingkat atas, seperti SMK atau SMA. Pertanian dan perkebunan juga menjadi permasalahan bagi masyarakat. Harga pupuk yang tinggi dan tidak sesuai dengan hasil panen kerap petani merugi. Masyarakat minta pemerintah serius untuk memperhatikan hal ini. Yang diharapkan oleh masyarakat. Yo kalau yang dinanti-nanti yang diinginkan masyarakat kami Gerabak Data sesuai yang kami sampaikan tadi, yang pertama sekali mengenai transportasi, yang kedua telekomunikasi, yang ketiga ekonomi masyarakat supaya terlaksana baik, yang terkoordinir, yang terkenal atau terpimpin oleh PPL terutama. Kondisi sekarang banyaklah. Yang pertama sekali mengenai masalah penyakit, baik penyakit bersalin walaupun penyakit lain-lain, apabila tiba saatnya wabah penyakit di negara Gerabak Data, seandainya kami dibawa ke puskesmas ke Solo umpama, ada yang tidak sampai di separuh jalan hanya meninggal. Itu kendala bagi kami masyarakat Gerabak Data. Yang kedua, yang bersalin itu membutuhkan beberapa orang bidan atau kesehatan. Namun ibu bidan yang ada di negara Gerabak Data hanya dua. Untuk dorong satu buah, dorong dua satu buah. Nah, itu tidak, sampai saat sekarang belum hadir karena dia bulan baru ya, baru menikah. Sekarang kosong. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak yang telah hadir agar mencarikan jalan keluarnya supaya kami dapat bantuan berupa dari kesehatan bidan atau bapak mentari. Untuk komunikasi tadi bagaimana Pak? Tidak bisa telepon atau apa? Oh, yang dimaksud untuk telekomunikasi. Kalau daerah luar, kami setangga kami sudah seperti Lubuk Tareh negara Gerabak Data. Tetapi bertelekomunikasinya sudah lancar. Namun kami di Gerabak Data belum Pak. Apa dikendalakan karena belum ada tower satu mama untuk penangkap siaran lain belum ada. Seperti kami menyekolahkan anak seperti ke Solo, jauh beberapa kilo dari negeri kami, bahkan sampai seminggu belum ada dapat berita bagi kami. Apabila ada tetangga kami ke Solo pulang baru dapat cerita anak kami baru hadir di sekolah. Sampai sangat gede begitu. Itulah bagi kami mengusulkan masyarakat Gerabak Data supaya ada telekomunikasi untuk transportasi kami, mendidik anak-anak kami mulai dari SMP, SMA untuk selanjutnya. Mudah-mudahan sampai untuk perguruan tinggi. Sementara itu PLT Kepala Sekolah SD 7 Nelvi Elita menyebutkan, SD ini membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana, mulai dari MCK hingga ruang kelas bagi anak. Terkait dengan pandemi COVID saat ini, semua muridnya tidak lagi belajar di sekolah karena edaran pemerintah, meskipun negari Gerabak Data bebas dan bersih dari COVID-19. Nelvi berharap pembangunan jalan dan saluran internet juga sangat dibutuhkan oleh warga sekolah. Sekarang tahun ajaran 2020-2021 berjumlah 151 orang. Itu bagaimana pola pendidikan saya ini? COVID tidak boleh belajar tetap muka. Ya. Sementara sinyal internet di sini tidak ada. Itu bagaimana ibu membagi tugas segala macam ini? Kami secara luring dibagi per kelas sekali seminggu. Misalnya hari Senin untuk kelas 1 datang ke sekolah menjemput tugas. Hari Senin besok lagi mengantar didampingi orang tua. Hari Selasanya kelas 2. Seterusnya begitu. Tidak ada tatap muka sama sekali dan tidak ada belajar daring-daring seperti itu.
enggak. Gimana mau daring kan enggak ada sinyalnya. Jadi secara luring saja. Memang tidak ada izin dari dinas. Kami sudah berusaha meminta di waktu rapat K3S kalau bisa kan, karena kita zona hijau, kalau boleh tatap muka. Tetapi memang tidak diizinkan, tidak diboleh. Takut nanti kan yang kemudiannya nanti resikonya nanti. Kendala lain dari selain sinyal internet di sekolah ini, Bu, apa? Apa yang Ibu butuhkan? Apa Ibu harapkan selain di rumah oleh dinas pendidikan kan? Kalau kami seperti yang dikatakan Bapak Datuk tadi kan kurangnya ada telekomunikasi ini. Kalau seperti di luar kan ada daring. Kalau kami tidak ada sinyal, gimana mau informasi? Kadang-kadang kan WA kan tidak ada masuk informasi dari dinas. Ketika kami keluar, kalau ke kabupaten baru kami dapat informasi. Kadang pun itu terlambat kadang dari kecamatanmu. Kalau sarana-prasarana, kekurangan kami itu bangunannya kan perpustakaan belum ada. Musala kami sedang terbengkalai, itu yang salah satu terkendala. Sudah itu kalau bangunan untuk pagarnya baru di depan aja, yang di samping dengan di belakang belum ada lagi, Pak. Tenaga guru bagaimana, Bu? Kalau tenaga guru insya Allah cukup. Berapa orang PNS dan berapa orang honorer? Jumlah kami sekarang 11 orang, 12 dengan penjaga. 6 orang yang PNS, 7 orang dengan 6 orang dengan kepala sekolah. Kunjungan kerja Wakil Gubernur Sumbar ini dilanjutkan dengan pertemuan bersama masyarakat. Di satu-satunya masjid yang ada di Jorong Sabgaraba, Data. Sebelumnya Nasrul Abid disuguhi pertunjukan seni tradisi Minangkabau, yakni permainan randai yang dimainkan oleh generasi muda. Dihadiri ratusan masyarakat dan Nini Mamak Nagari Garaba Data, Wakil Gubernur menyebutkan kedatangannya bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi infrastruktur nagari yang didiami penduduk lebih kurang 2.000 jiwa ini. Bagian dari rangka Napak Tilas, menindaklanjuti kunjungan gubernur beberapa tahun yang lalu dan sejauh-jauh mana pembangunan berjalan. Disinggung mengenai pembangunan infrastruktur jalan dari Nagari Talang Babungo menuju Nagari Garaba Data yang melalui kawasan hutan lindung. Wagub mengatakan bahwa saat ini sedang diupayakan perizinannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2019 silam, DED pembangunannya telah selesai. Proses selanjutnya adalah mengurus hutan lindung dan kemudian 2021 saya rasa sudah bisa dimulai.
demikian pihaknya berharap agar masyarakat tidak beranggapan pemerintah tidak bekerja. Karena ini juga menyangkut kemampuan keuangan daerah. Untuk itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Pemerintah terus membangun daerah tertinggal. Dirinya mengakui Sumbar sangat membutuhkan pembangunan di berbagai bidang. Untuk itu diharapkan adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder terkait. Mulai dari tokoh masyarakat, nyinya mama, para perantau, pemuda maupun dengan kalangan investor. Saat ini dari 826 nagari di Sumbar, setidaknya terdapat 8 nagari yang tergolong daerah sangat tertinggal. Salah satunya nagari Garabak Data. Berarti otoriter yang segala macam, tapi itu bagi saya.
Jawa Misrawi, Jabon, Kacangabui, ada daerah yang tidak perlu dikasih roti. Itu yang ada nanti di kampung, itu kebijakan. Jadi jangan ada-ada, jangan memberatkan masyarakat. Alhamdulillah kami tanpa Bapak Wali makannya lebih lama, ada perlu makan dari yang mulai bakar tadi. Alhamdulillah, dari restoran gitu. Rancangnya lama kali kan? Gurih rancangnya lama, makan lama kita di situ jadinya. Harus sekali ini usah dikasih makan, dia tahu itu. Kalau itu saja itu gitu, kita terus begitu. Kalau Bapak Ibu, kedatangan kami adalah ingin merubah ini. Ini merubah. Jadi bukan mau main-main ke sini, tidak. Kami sudah beberapa daerah, ini masih ada lagi, tapi kemarin baru saja kita dapat informasi bahwa orang mengantarkan mayat meninggal di jalan karena tidak ada jembatan. Nah ini termasuk Pak Yudho itu, bersama Barat itu. Pak Yudho sementara itu cari itu di dalam Barat itu. Nah, tapi yang merasa ini nomor kuat sulit lah, setelah satu kuadra Barat. Yang pertama kesulitan kami adalah Sungai Loro, Muaro Sungai Loro, Kabupaten Pasaman. Sama dengan ini panjang jalannya 32 kilo. Jam 10 siang masuk, jam 5 sore baru cukup. Tapi di sini tadi jam 6 pagi gitu dari Padang, dia mampir baru cukup. Begitu sulitnya. Jadi daerah ini saya minta kawan-kawan saya, tolong ini menjadi skala prioritas, mudah-mudahan sampai dari Padang nanti akan jelas. Nanti kita bisa komunikasi dengan Pak Wali, berkali dengan tokoh masyarakat, kita telepon. Sejauh mana jadi ini harus kita informasikan di sini, langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk perbaikan jalan ini. Mudah-mudahan juga. Pada kesempatan ini, jajaran Pemprov Sumbar juga menyerahkan berbagai bantuan, di antaranya perlengkapan sholat berupa kain sarung, mukena, sajadah, Al-Quran, sound system untuk kebutuhan masjid, serta sejumlah bibit tanaman. Di samping itu juga diserahkan bantuan perlengkapan protokol kesehatan COVID-19. Tujuan kita adalah karena daerah Gerabak Data ini sudah lama sekali dibicarakan di tingkat provinsi. Dulu Pak Gubernur sudah pernah datang ke sini, kita melakukan evaluasi terhadap kunjungan Pak Gubernur tersebut karena memang Gerabak Data ini, fasilitas jalan ini, infrastrukturnya adalah kewenangan provinsi. Dan ternyata setelah kita kunjungi sini memang daerahnya luar biasa. Kita kemarin berangkat jam 6 pagi, baru sampai di sini jam 4 sore. Begitu berat perjuangannya masyarakat kini ya, di sini yang ada dari Talang Babungo ini langsung Gerabak Data. Nah untuk itu tentu kita dilakukan evaluasi. Ternyata ini masih ada dalam kawasan. Dalam kawasan ada yang lindung, ada juga hutan suaka. Jadi tentu nanti kita evaluasi setelah sampai di Padang. Tapi sudah ada peningkatan ya sekarang. DED jalannya sudah ada. Tentu kita nanti kita lihat amdalnya, informasi dari masyarakat bahwa pinjam pakainya sudah ada. Berarti setelah sampai pulang nanti kita lakukan evaluasi apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya jalan ini segera terbuka. Nah, setelah kita melihat di sini kan banyak masalah-masalah ya. Pertama adalah masalah infrastruktur, mereka juga sinyal nggak ada, WiFi juga apalagi gitu ya. Jadi kehidupan mereka sebenarnya kalau secara potensi, kalau jalan ini terbuka, potensi ekonomi cukup bagus. Hasil perkebunannya bagus, pertaniannya bagus. Jadi sekarang tinggal jalan yang mereka minta sama alat komunikasi dan ketiga listrik. Listriknya baru ada PLTMH, sangat terbatas, baru 89 KK, padahal mereka KK-nya ada 500-an. Dan kemudian tentu bukan hanya sekedar itu, sektor kesehatan juga, karena sekarang semua aktivitas ada di sungai, dan kemudian gizinya juga perlu kita lihat. Nah kemudian masalah pendidikan, jadi ini nanti secara komprehensif ya kita pelajari semua, tim ini dari semua dinas-dinas terkait yang ada di sini. Tentu setelah pulang ini kita lakukan evaluasi sebagaimana yang kita lakukan pada waktu kita ke Sungai Loro tempoh hari. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, listrik, semua akan kita lakukan kajian. Dan mereka juga minta di sini supaya ada ambulan, karena ini berapa kali di sini terjadi ada meninggal karena memang tidak ada transportasi untuk angkut keluar.
bagaimana sekarang kalau kita mereka bawa apapun yang dibawa keluar itu 1,5 juta, pulang pergi itu 3 juta, sedangkan penghasilan masyarakat kecil. Jadi ini masalah-masalahnya kita temui lapangan, nanti akan kita bahas, kita cari solusi. Tentu kita bicarakan ini dengan dinas terkait dulu secara teknis, kemudian kita laporkan kepada Pak Gubernur untuk diambil kebijakan ke depan. Nah, yang selanjutnya juga adalah bagaimana daerah ini terisolasi, harus segera kita keluarkan. Nah, tentu ini semua dinas terkait yang berhubungan dengan masalah temuan yang ada di sini, nanti kita lakukan evaluasi bersama-sama. Saya rasa itu. Ya, komitmen provinsi adalah bahwa selama ini kita akan fokus terhadap mengeluarkan kabupaten tertinggal. Saya dengan Pak Gubernur ditugasi terakhir itu adalah Mentawai, Selok Selatan, dan Pasaman Barat. Nah, sekarang dua sudah keluar, Mentawai yang belum. Nah, komitmen kita ke depan adalah tentu bagaimana kita mengeluarkan 120 ini. Saya rasa pemerintah ke depan sudah harus memprogramkan supaya secara bertahap, dan kita lihat kondisi masing-masing negari, karena memang ini berdon dari kabupaten kota setelah terketurun kan ternyata masih 120. Tentu ini harus ada kerjasama dengan bupati wali kota. Gubernur tidak bisa masuk ke pembangunan negari tertinggal ini, tapi tentu gubernur bisa bekerja sama dengan bupati, dan bupati harus bersama-sama lah mengatasi ini. Artinya kalau negarinya bagus, ya kabupaten bagus, provinsi bagus. Kalau negari tidak bagus, ya kabupaten nggak bagus, provinsi nggak bagus. Jadi jangan dilihat dari kewenangan, tapi dilihat adalah kepentingan bersama untuk membangun Sumatera Barat ini. Adanya kesepakatan antara gubernur, nah, selama ini kita tidak bisa membangun negari, nanti saya rasa bisa dibangun negari. Kalau sudah kalau masalah tertinggal, pasti infrastrukturnya jelek. Pendidikan ketinggalan, masalah kesehatan, masalah gizi, angka kematian bayi, angka kematian ibu, kesehatan lingkungan, sanitasi, itu semua pasti. Ekonomi apalagi. Nah, padahal kita di dalam mengukur keberhasilan satu pembangunan itu, daerah itu adalah indeks pembangunan manusia. Yang diukur dari pendidikan, kesehatan, ekonomi. Nah, mudah-mudahan ke depan, pemerintah ke depan harus fokus untuk mengeluarkan negari tertinggal ini. Sementara itu, Wali Nagari Garabak Data, Pardinal, menuturkan bahwa peningkatan status jalan adalah urat nadi masyarakat. Di hadapan Wagub, ia menyampaikan keluh kesah warganya yang telah berlangsung lama. Sulitnya akses transportasi. Ia mengakui harga berbagai barang kebutuhan dasar di daerah yang dilingkupi kawasan hutan lindung ini cukup tinggi. Harga semen mencapai Rp125.000 satu sak, bensin Rp15.000 per liter. Dirinya juga berharap akses jalan yang berada di kawasan hutan lindung jangan menjadi penyebab masyarakat di daerah ini tidak bisa mengenyam kehidupan yang lebih layak. Yang pertama yang diharapkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat khusus untuk Nagari Garabak Data adalah yang skala prioritas pertama yaitu adalah infrastruktur, jalan, yang kedua adalah komunikasi. Dengan jalannya lancar, semua aktivitas, aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang perekonomian, baik pendidikan, baik kesehatan, semuanya akses lancar. Tapi kalau akses tidak lancar, bagaimana kita untuk mengefektifkan kegiatan program-program yang akan diberikan oleh pemerintah. Untuk jalan yang akan dibuka dan sedang rute terparah berapa kilo tadi? Ya, jalan untuk masuki Nagari Garabak Data ada dua jalur,
Yang pertama yaitu alahan panjang Kelirian Jawa, yaitu adalah jalan provinsi. Yang keduanya yaitu adalah jalan dari Kerabat Data menuju Muaro Batu Pejanjang, ibu kota kecamatan, yaitu dengan jarak 12 kilo. Sedangkan alahan panjang Kelirian Jawa yang baru terbuka yaitu sepanjang 24 km. Karena yang untuk menuju dari Muaro ke Kerabat, kita yaitu proses pembenahan-pembenahan jalan, yaitu mungkin menelan juga biaya supaya bisa akses, yaitu kendaraan roda 4 kita membutuh biaya yaitu 700 juta untuk pengerasan aja, belum pengaspalan. Kenegerian Negeri Kerabat Data yaitu terdiri dari 3 jorong. Yang pertama jorong Kerabat, yang kedua jorong Data, yang ketiga jorong Lubuk Tareh. Dari jorong Kerabat ke jorong Data yaitu jaraknya 4,5 kilo. Dari jorong Data ke Lubuk Tareh yaitu jaraknya 9 kilo. Yang pertama kita menelusuri hutan belantara yaitu jalan setapak selama 8 jam. Tapi untuk melewatinya satunya untuk jorong Lubuk Tareh kita bisa lewat yaitu lewat Lemas Raya. Kita menempuh empat yaitu negari-negari lain. Yang pertama yaitu kita melewati Kota Sualunto, Kota Solo, Kota dan Sijunjung sama Lemas Raya untuk memasuki akses ke Lubuk Tareh. Jumlah penduduk kita yaitu berjumlah 297. Kita mencari informasi keluar Pak, yang pertama kita yaitu kita pergi ke Solo Pak. Apalagi kalau ada anak warga, sanak keluarga, kerabat, kalau yang ada yang sakit, kalau ada keperluan-keperluan yang penting, itu susah Pak untuk secepatnya mendapat informasi. Baru kita pergi ke Solo mendapatkan informasi. Ya, kalau pendidikan kita Pak, yang pertama SD. SD kita ada yaitu 3 lokal, ada kita Perjorong. Yang ke-1 kita ada 2 SMP Pak. SMP yaitu satu terletaknya di Jorong Kerabat, yang keduanya di Jorong Lubuk Tareh. Iya, kalau ke sini Pak, dengan infrastruktur yang jauh, dengan jalannya yang belum memadai, yaitu biayanya tuh terlalu besar Pak, biaya personalnya Pak, bolak-balik. Yaitu ada 300 ribu Pak pakai ojek, bolak-baliknya Pak. Iya, semuanya baik guru, baik warga, negari, masyarakat saya, Kerabat Data. Setelah bermalam di Kerabat Data, perjalanan dilanjutkan menuju Kota Padang melewati jalan yang berbeda dari awal keberangkatan. Jalan pulang keluar melalui Nagari Batu Pejanjang masih di kecamatan yang sama. Kondisi jalan terbilang cukup lebih baik dibanding dengan jalan melalui Talang Babungo. Beberapa lubang menganga masih terlihat di jalan. Bahkan jalan mirip kubangan kerbau dengan panjang hampir 100 meter membuat kendaraan banyak yang terjebak dan terpaksa ditarik karena terperosok ke dalam lubang. Sebelum menuju Kota Padang, rombongan Wakil Gubernur Sumbar meninjau Puskesmas Tigonagari dan menyerahkan alat pelindung diri bagi tenaga medis di saat pandemi COVID-19 ini. Selain itu, Nasrul Abid juga sempat dihibur oleh pertunjukan seni talempong kayu yang dimainkan oleh ibu-ibu di Nagari Batu Pejanjang.
Gubernur Sumatera Barat. Sekarang saya di Negari Simanau, ya, Kecamatan Tegolura, Kabupaten Solo, di mana saya bersama anak-anak ini sekarang adalah mereka sedang mencari sinyal. Karena mereka mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 itu ada kiriman dari guru-guru melalui daring. Jadi mereka mencatat itu. Ini adalah sebagian dari anak-anak kita yang saat ini di mana di tempat mereka belum ada sinyal. Nah, mudah-mudahan ke depan menjadi perhatian kita semua bagi pemerintah supaya proses belajar dengan daring ini memerlukan kita bagaimana ada internet, bagaimana ada wifi, supaya mereka proses belajar mereka tetap berjalan dengan baik. Tentu kita menginginkan kualitas siswa kita di Sumatera Barat juga tetap terjaga dengan baik. Mudah-mudahan ini adalah menjadi satu momen di mana kita ke depan harus berbuat lebih baik lagi, khusus untuk wifi ini, untuk internet ini harus segera kita bahas di tingkat provinsi dan kabupaten kota supaya anak-anak kita bisa melaksanakan belajar dengan baik. Terima kasih.